Kalau saya ditanya, Mas, teman-teman kan saya cerita ya nanti, enggak usah saya cerita, saya hanya bilang, datang aja di TAM, semua pertanyaan di kepala, apa yang ingin ditahu, jawabannya ada di 3 hari itu. Harus datang sendiri ke sini, soalnya kalau kita menjelasin tuh kayaknya enggak sesempurna yang pas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang Kurniati, asal dari Makassar. Saya Dewi Purwati dari Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Salah satu yang spesial, banyak yang spesial di TAM kali ini, terutama tentang the rules itu, bahwa semakin banyak aturan ya, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu begitu berharga, sesuatu itu bernilai. Karena selama ini kita kadang pengusaha ataupun orang kebanyakan itu cenderung untuk mengabaikan, terlalu banyak aturan, tidak mau diatur ini itu, SOP-nya terlalu ketat. Ternyata SOP yang ketat, aturan yang banyak itu menunjukkan kualitas kita seperti itu. Itu salah satu yang saya dapat di TAM. Memang hidup tuh sebenarnya memang harus ada aturan yang jelas. Dan aturan yang jelas itu memang ada di agama yang jadi identitas kita itu. Memang kita tuh memang harus menerapkan aturan-aturan itu memang benar-benar nggak pilih-pilih gitu loh. Memang aturannya memang harus diterapkan 100% gitu. Jadi untuk jadi yang berkualitas memang harus mengikuti aturan yang memang udah pasti. Saya paling suka sebenarnya tentang Mus'ab bin Umair itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Selama ini mungkin saya juga termasuk orang yang suka belajar, berguru gitu, juga membaca ya, walaupun beberapa buku siro, tapi kemampuan Pak Samsul Arifin melihat yang tidak mampu dilihat oleh orang lain, menurut saya tentang kisah Mus'ab bin Umair ada sesuatu yang selama ini orang lain tidak bisa lihat gitu. Dan jujur itu pertama kali saya dapatkan di tempat ini. Dan itu luar biasa, banyak menginspirasi saya. Saya keluar dari ruangan kelas pembelajaran itu banyak berdiskusi dengan suami. Kami banyak membuat perencanaan untuk bisnis kami, untuk rumah tangga kami ke depannya seperti apa, menata lebih baik lagi. Dan kami sudah komitmen, insya Allah bulan Juli depan itu PBTR kami siap ikut, insya Allah. Dan kami sudah komitmen akan ikut semua event-event selanjutnya MBUBB maupun MHBHB, dan kami juga sudah planningkan insya Allah anak-anak wajib kita untuk hadirkan di sini di MBUBB insya Allah. Mohon doanya semoga Allah memudahkan semua. Amin. Kalau aku tadi pelajaran yang paling mengena tuh soal DNA kita yang sebenarnya petarung, yang sebenarnya adalah pemenang, tapi karena selama ini dibatasi sama pikiran-pikiran yang terbatas lah dari omongan orang yang gini, terus akhirnya kan bisa menemukan kalau kita tuh sebenarnya memang ada jiwa pemenangnya gitu. Kalau saya ditanya, Mas, teman-teman kan saya cerita ya nanti, enggak usah saya cerita, saya hanya bilang, datang aja di TAM, semua pertanyaan di kepala, apa yang ingin ditahu, jawabannya ada di 3 hari itu. Harus datang sendiri ke sini, soalnya kalau kita menjelasin tuh kayaknya enggak sesempurna yang pas di sini. Pasti beda, iya. Beda banget kita mendengar cerita yang hanya sepotong-sepotong, serpihan-serpihan saja dengan kita langsung hadir di sini, itu pasti beda. Dan saya yakin kalau warga yang selama ini banyak pertanyaan belum terpuaskan, kalau hadir di TAM, insya Allah bisa memutuskan yang terbaik untuk bisnisnya, untuk keluarganya, pastinya bervisi dunia dan akhirat, insya Allah. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.